Seorang peniaga yang dikenali sebagai Ponti Klimbang berkongsi video ketika membeli makanan menggunakan lorong pandu lalu. Menurut lelaki tersebut, beliau tiada pilihan lain kerana kebetulan anaknya terlalu lapar dan restoran tersebut adalah yang paling hampir dengannya. Niat beliau merakam bukan untuk membuat prank, tetapi hanya ingin tahu bagaimanakah reaksi pekerja restoran tersebut sekiranya Cik Ponti yang menjadi pelanggan. Assalamualaikum. Mana-mana rancang. Berdua salam.